Sudah diprogramkan setiap tahun kita kunjungan kerja ke desa kelurahan, dan kita kalau tidak salah tinggal 3 desa lagi ya, dipadukan dengan kampung tangguh. Kalau desa Kujang Pari kemarin kan ada kampung tangguh, jadi kita evaluasi ternyata ini sebetulnya potensinya luar biasa desa ini, sehingga kita bagaimana potensi yang ada ini bisa dikemas supaya bisa menghasilkan.